tempat makan, kami mau makan barbecue. Hotpot atau barbecue? Barbecue lah, nggak mau hotpot, bosen. Paketnya, jadi nanti kita tambah yang ini, tambah chicken, sama ini yang free nasi nggak? Dua. Free, dua, cuma oh, cukup lah. Gak usah tambah, aku dikit nasi. Dia tuh dua nasi, dua miso. By the way, aku lagi bad hair day banget, karena tadi sebelum pergi mau catokan. Tapi rumah gue mati lampu. Terus by the way aku bawa catokan dong. Dan aku sengaja duduk di sini. Nah, bisa catok di sini. Eh, free minum enggak? Enggak. Enggak ya. Aku mau oca dingin lah. Kau mau pesan apa lagi enggak? Selain barbecue. Sambal mau enggak? Enggak. Apa? Mau wagyu sauce enggak? Emang apa? Wagyu sausage aja. Wagyu sama malu-maluin. Wagyu habis. Malu-maluin. Minta crispy crunchy roll-nya satu. Iya. Si VS mau nyatok guys, numpang nyatok. Boleh lah, paling kalau turun aja baru stop kalau listriknya turun. Enggak lah. Ya memang listrik begitu Van, fungsinya Van. Kalau dicolok dia nyala, memang begitu. Tapi asal nyatok dong sih. Ini sushi siapa yang pesen? Sisa udah habisnya. Aku makan cuma 2. Wah, habis. Bohong. Serius. Nih, 2 1 berarti isi cuma 5. Iya, coba tanya. Ih, makan 2. Enggak, gua makan di sini 1. Ini 2 nih. 1. Pesan lagi lah sushi. Enggak pesan apa? Karena kenyang cuma makan barbeque emang. Konsen tamago. Konsen tamago telur. Cuma isi 1. Ya iyalah. Pesan lagi lah. Itu apa menunya? Menunya? Ini bisa di-scan keren. Dia buka drive. Sebenernya aku belum puas tokoknya. Cuman gak enak, orangnya ngeliatin terus gila. Apa? Tapi kan gak cukup. Ya tetep lah, gak enak. Sampai dihatiin terus ya. Ya aneh, padahal gak ada orang cetokan di restoran. Gak masalah ya, kalau cuma dihatiin aneh sih gak apa-apa. Aku takutnya gak boleh. Boleh lah, gimana aja sampe gak boleh. Kita ditegur. Kalau lampunya turun pasti nggak boleh. Ini lampunya nggak turun pasti boleh. Tenang loh. Eh pesan apa ya? Leh, lu ngomong nanti gua salah ngomong. Apa tuh bisa sih? Spicy crab roll. Crab roll. Yeah. Crab roll. Spicy crab roll. Jadi wagyu sauce nya mana wagyu sauce? Oh, wagyu sauce nya cuma wagyu sauce. Saus wagyu ini. Olaf karena saya lagi mandi. Tadi sebenarnya aku mau rekam, cuma lagi pusing banget karena lampu rumah gue tuh konslet, jadi banyak kerjaan. Kemarin bau gosong anjing satu rumah gue. Ya untung gak kebakar. Nih, iya. Jadi pas keluar, kok kayak ngevape tau gak sih koil gosong kayak gitu baunya. Kok karet kebakar. Gue lupa sushi sini enak. Udah lama gak makan. Bibir aku nggak pernah semerah ini aku nggak ada pakai lipstick, nggak ada pakai apa-apa. Tapi bisa merah gini. Pas dalam. Yeay, makan. Ini ayam. Jangan bikin nangis. Aku gak ada ngapa-ngapain. Ini gak kelihatan anaknya gimana. Tapi bisa makan kayak ginian. Iya bisa. Masa daunnya coba doang. Daunnya doang, gue gak ada daunnya doang ya. Makan pakai daging nih. Oh, gak pakai daging. Ada. Miso supnya enak. Ini racikan mami aku. Enak apa aja, Mi? Soyu. Terus sambal. Soyu atau kecap asin? Ini apa ini namanya? Nanti gue salah sebut. Yakiniku sauce. Oh, bukan soyu. Ini gampang tahu. Ya, ah ini baru sauce. Yang tadi tuh sausage, beda. Telurnya lucu nih kayak gini. Kayak telur dinosaurus. Ada rumput-rumputnya. Ternyata setengah mateng telurnya. Terus makannya kayak gini. Oh, kayak gitu. Gue coba pecahin telurnya, Glenn. Gue gak mau story. Mau story dong kalau ada pecah-pecahan. Itu aku baru tahu, gue kayak telur coffee. Kepalaku udah nyut-nyutan. Coffee. Lagi di hypermart guys, lagi mau beli barang belanja bulanan. Semacam belanja bulanan tapi bukan belanja bulanan. Ya pokoknya gitu deh guys. Coba. Selamat mencoba. Jadi keingat itu Siska Cole. Mau
Chimori honey. Gue mau. Mau, enak. Aku masih sampai sekarang favoritnya masih honey. Kas juga. Terus ini banana sama taro aku kurang suka. Cold brew. Aku enggak pernah minum cold brew loh. Karena kalau orang yang punya lambung, punya masalah semua manusia punya lambung benar. Maksudnya punya asam lambung bagus minum cold brew. Lagi mau beli piring kasih soya. Yang ini atau ini? Nih yang mana nih? Kayak ini ya? Enggak lucu ini. Ini. Kok ini warnanya kayak gini ya? Ini lucu ini aja. Ini. Ini aja ini. Ini lucu. Aja. Iya lucu, manjang gitu, bisa bobok ini. Orang piring untuk makan memang untuk. Aku enggak suka ada tulisan-tulisannya, ada tulisan sweet apaan coba. Inilah. Tapi warnanya jelek. Ini. Ah itu tuh yang putih. Ini lucu. Nah, ya ini. Love. Love ini strawberry. Love, love dari mana coba? Strawberry gini sama beda ini bukan strawberry deh, ini peach enggak sih? Iya peach, itu strawberry. Ini aja yang peach. Aku mau samyang, udah lama. Samyang, dia enggak mau beli mie lain. Mie sedap deh yang kemarin kita beli sini enak gitu loh. Mie sedap. Tutup mau. Enggak enak loh. Enak cepat ah. Komen di bawah kalian tim mie sedap atau Indomie. Aku sih mie sedap. Kayaknya udah semua yang aku catat. Jadi sebelum datang beli barang itu aku ada catat dulu takut ada yang ketinggalan. Aku cari Glenn, dia enggak tahu kemana ini hilang. Tuh, Glenn. Udah. What you doing? I'm done. Kamu udah? I'm done. You? Udah. You udah done no? Udah. Let's go no. Mami aku hilang. Biasa no. Apa? Digabungin aja. Pakai kardus ya Mbak? Iya. Oh yang satunya nanti. Oh, oke. Okay. Dulu sebelum corona aku sama Glenn sering banget kesini nonton di atas. Terus ini depannya itu kalau nggak salah itu Boston ya. Iya Boston yang kayak drugstore gitu loh. Tapi sekarang udah tutup. Terus sekarang sepi banget mallnya. Pada tutup semua. Dari corona aku udah jarang banget masuk mall. Kayak masuk mall paling cuma buat beli-beli barang kayak gini. Sudah guys, jadi eskalatornya itu mati. Terus kan bawa barang banyak banget tuh. Jadi kan capek ngedorongnya. Jadi aku suruh Glenn bawa mobilnya turun ke basement. Terus naik mobil, biar kami gak usah ke atas. Karena parkir mobilnya di atas, bukan di basement. Oke, udah sampai Glennnya gak usah telepon. Woy dasar, dia sengaja stop. Oh enggak. Bukan ya, bukan Glenn, ya ampun salah orang. Kirain Glenn kalau ada orang masuk. Mobilnya sama? Bukan. Sama mobilnya. Nah, sama mobil. Itu hitam, kita bobo. Iya gak kelihatan gelap. Telepon Glenn dulu. Masih, gak ada sinyal lagi sini. Lama sekali, tadi aku bawa telepon diangkat karena udah mau turun. Tapi ini udah 2 menit kemudian gak turun-turun. Panas lagi. Eh baru bener, tadi tuh salah. Untung belum naik. Iya belokannya ditutup tadi. Lama banget. Tadi kami hampir salah naik mobil. Sama-sama expander, tapi dia expander hitam. Iya, jauh. Enggak. Di sini enggak kelihatan apa-apa. Terus dia stop sana kok ada orang lain masuk. Eh, tuh mami aku angkat sendiri. Ya udahlah, aku masuk aja. Sisa satu dus. Semangat, Ih. Alah. Kira lu diculik. Tadi saya naik tangga eskalatornya ada anak kecil dan emak-emak. Saya ikutin di belakangnya pelan-pelan. Lagi mau karaoke guys setelah sekian lama berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun atau 2 tahun sih? 2 okay. Tahunan lah. Semenjak corona ya pertama kali ya. Oke. Aduh. Kaget. Ternyata free minuman. Salin tadi baru ngumpul. Kok gue enggak bilang? Hah? Kok gue enggak bilang ada free minuman? Paketnya? Ya aku enggak tahu. Oke, enggak jadi ambil paket. Ini apa? Es teh tawar. Coba. Cepat pesan. Pesan. Pilih lagu, keburu habis nih sejam. Tiap kali bingung. Oh. Es teh manis. Katanya 3 jam. Ini 3 jam ya, Gan? Iya. Oh, 3 jam. 60.000. Rp60.000. Gratis ini. 3 jam? 3 jam. Gila, murah banget. Basah nih jalanan. Tadi habis hujan. Terus pas keluar ada petir. Aku shock.
Glenn lagi bayar. Jadi kami tunggu di mobil dulu. Sebenarnya tadi dapat 3 jam, tapi oleh karena sosoknya udah selesai mandi. Ya udah deh. Paling cuman ini cuman kita karaoke sejaman doang. Lama enggak korek, saya karaoke itu kayak sesak gitu. Tidur dia. Tidur? Iya. Tadi tidur. Heeh. Oh. Saya diikutin gitu bangun. Tidur. Dua-duanya. Oh, tidur dua-duanya. Iya. Lah, lihat matanya baru bangun. Oh, baru bangun tidur dua-duanya itu karamel sana. Karamel. Oh, oh, bengong. Di karamelnya tidur juga. Itu karamelnya enggak bisa dipotong ini. Kenapa? Enggak bisa kayak gambar soalnya dia masih pendek. Oh, iya deh enggak apa-apa. Terus kupingnya? Kupingnya emang kalau dipendekin jadi jelek. Jadi jelek. Karamel kalau dalam kuping oh, pendek jelek. Ya ampun, soalnya lucu banget. Eh, Allah kasih. Allah. Kenapa sih? Tidur ya? Iya tidur. Iya, lantas sudah tidur. Sekarang ya sama aku ya, Shay. Udah. Apa sih? Iya, sayang. Iya, sayang.